Yang perlu kita tanyakan diri, pernahkah satu dalam kehidupan kita merasakan diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita matikan lampu ketika hendak tidur, kemudian kita tutup dengan selimut, seakan-akan kita berada di dalam neraka Jahannam, terkungkung tidak bisa keluar. Dinginnya bagai dinginnya zamharir Jahannam, atau panasnya bagaikan panas neraka Jahannam. Kemudian menetes satu air mata yang kita berharap dengan tetesan air mata tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dengan azab api neraka. Rasulullah SAW mengatakan la tamussannar ainun bakat min khasyatillah, tidak akan masuk neraka satu mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah lulu hati kita ketika mendengar bacaan Al-Quranul Karim tentang azab neraka atau tentang kenikmatan surga? Mendengar azab neraka akan kita berlindung kepadanya, mendengar nikmat surga dan kita berharap bertemu dengannya. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari azab neraka, kemudian kita terseduh-seduh menangis karena takut kepadanya, berharap kita mendapatkan di dalam detik-detik itu kebahagiaan hidup? Sesungguhnya orang yang tidak pernah menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla, belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Untuk pertama kali seorang hamba hendak mempelajari Islam, memperbaiki hatinya. Tidak baik seorang mempelajari din hatinya keras. Hati-hati orang Yahudi, hati-hati orang Nasrani keras. Aqalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, hati kami benar-benar tertutup.